Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Rifane Family and the Friend. Kali ini mau masak simple lagi teman-teman. Hari ini masak ini telur ya, ditumis ya. Ini ada kacang panjang, ada udang, ada bawang bombay. Pertama kita pecahkan telurnya dulu. Langsung kita masukin sedikit lada bubuk ya teman-teman ya. Kaldu ayam bubuk dimasukin di telurnya. Lanjut kita kocok lepas telurnya. Nah, setelah digocok kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita potong kacangnya. Ini kacang saya sudah cuci bersih ya teman-teman ya. Ini kacang panjang. Kalau nggak ada kacang panjang bisa menggunakan buncis juga bisa. Tapi kalau majikan saya itu biasanya lebih sering menggunakan kacang panjang yang jenis hijau ini ya. Nah, dipotong seperti ini saja. Terus kita potong lagi bawang bombaynya. Saya menggunakan separuh saja. Ini bawang bombaynya terlalu besar ya. Tapi kalau kalian suka dikasih banyak bawang bombaynya juga enak. Nah, kita potong seperti ini saja, tidak terlalu kecil banget. Tidak terlalu tipis maksud saya dan juga tidak terlalu tebal ya, sedang saja. Nah, ini sudah siap semuanya. Langsung kita panaskan wajan, tambahkan minyak ya. Nih, langsung goreng kacangnya dulu. Goreng kacangnya sampai layu-layu gitu ya. Sambil diaduk-aduk seperti ini. Biar tidak gosong. Setelah kacangnya layu, kita masukin bawang bombaynya teman-teman. Pisah-pisahkan bawang bombaynya ya, biar tidak menyatu seperti itu. Setelah bawang bombay layu, kita masukkan udangnya. Seperti ini. Lanjut kita oseng-oseng sampai udangnya itu matang, sambil ditambahin garam secukup rasa ya. Sesuaikan selera saja dikira-kira. Harum banget teman-teman, ini sudah. Nah, ini udangnya sudah berubah warna ya, sudah mulai matang ya teman-teman ya. Lanjut kita kocok kembali telurnya sebentar, langsung dituangin ya, dicampurin sama kacangnya di sini.
sambil diaduk-aduk biar merata gitu. Kita bolak-balik teman-teman ya, biar cepat matangnya, biar merata gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tidak perlu matang-matang banget sampai kering menguning gitu, nggak perlu, tapi maksudnya sudah tidak cair gitu ya telurnya ya. Karena majikan saya itu nggak suka yang terlalu matang banget gitu, asal matang sudah gitu ya. Langsung kita tutup apinya, siap untuk disajikan. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. See you on the next video. Keep healthy, happy, semangat terus untuk berkarya. Semoga kalian semua diberi kesuksesan ke depannya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly, just grab my hand.